Sejumlah negara barat memberikan sanksi berat terhadap para pengusaha super kaya di Rusia. Setidaknya ada 5 pengusaha super kaya Rusia yang mendapat sanksi berat lantaran dianggap sebagai bagian dari lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin. 5 pengusaha super kaya ini memiliki beberapa aset di negara-negara barat, seperti properti mewah, klub sepak bola, dan perusahaan mereka yang masih terdaftar di bursa saham asing. Berikut daftar Crazy Rich Rusia yang mendapat sanksi berat. Yang pertama, Alisher Usmanov, yang mendapat sanksi berat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Alisher disebut-sebut sebagai oligarki favorit Putin. Harta kekayaannya bernilai sekitar 253 triliun rupiah. Uni Eropa menyebut Alisher sebagai pengusaha pejabat yang membantu sang presiden menyelesaikan masalah-masalah bisnisnya. Alisher sendiri merupakan konglomerat berat yang terdapat di sektor pertambangan dan telekomunikasi. Crazy Rich yang kedua yaitu Roman Abramovich. Roman Abramovich adalah salah satu miliarder Rusia paling terkenal berkat kesuksesan klub sepak bolanya Chelsea. Ia belum dikenai sanksi, kemungkinan karena ia tidak kelihatan begitu berpengaruh dibandingkan rekan-rekan Putin lainnya. Abramovich dengan tegas menyangkal memiliki hubungan dekat dengan Putin atau Kremlin. Namun kekayaannya yang diperkirakan bernilai 178 triliun rupiah akan terancam bila ia dikenai sanksi. Crazy Rich yang ketiga adalah Oleg Deripaska. Oleg mendapat sanksi berat dari Amerika Serikat. Ketika Presiden Putin berkuasa, harta Oleg melejit hingga mencapai 28 miliar US dollar. Amerika Serikat mengatakan ia terlibat dalam pencucian uang, suap, pemerasan, dan penipuan. Tanya itu, ia juga dilaporkan telah memerintahkan pembunuhan seorang pengusaha dan memiliki koneksi ke salah satu organisasi kriminal Rusia. Namun Oleg menyangkal semua tuduhan tersebut. Crazy Rich yang keempat yaitu Igor Sechin, yang mendapat sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hubungan Igor Sechin dengan Vladimir Putin cukup erat dan sudah berlangsung sejak lama. Ia disebut-sebut sebagai salah satu penasehat Putin yang paling dekat dan paling terpercaya, sekaligus kawan pribadinya. Kenaikan statusnya ia capai dengan menyingkirkan lawan-lawannya tanpa ampun. Crazy Rich yang kelima yaitu Alexei Miller. Ia disanksi oleh Amerika Serikat. Alexei Miller adalah teman lama Vladimir Putin lainnya. Ia juga membangun karirnya di atas kesetiaan pada sang presiden. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!